dan layak jam segini di tempat gini. Iya itu keuntungan. Panggil orang tuanya. Jangan pak. Jangan apa tahu jawab nggak? Ya. KTP mana KTP mu? Jam segini kamu di sini. Jangan bingung dan masalah nanti ada apa-apa segala macam udah pagi nih. Orang kok gimana? Ini pak, ini bekas dokumen. Panggil orang tuanya. Kamu tahu jawab nggak? Ini atas nama siapa? Atas nama saya itu. Atas nama kamu ya. Tidak ada hak ya. Itu kalau atas nama kamu tidak ada hak untuk pengambilan penarikan tadi dulu. Dan kita selesai melaksanakan giat KRYD, langsung kita mobiling. Sampailah mungkin ke sekitar perumahan yang ada di kota Bandung ini, ada salah satu kendaraan bermotor roda 4. Mungkin mencurigakan karena ini cukup kecil kendaraannya, namun penggunanya atau penghuninya cukup ramai. Akhirnya kita hampiri. Coba keluar dulu. Siapa? Mau pada kemana nih? Ini lagi ngopi, Pak. Mana? Ngopi. Ternyata ada tiga dikatakan adik-adik, bukan, ini udah cukup dewasa dan yang satu pemuda. Ternyata dia beralasan katanya ngopi di tempat yang sunyi seperti ini dan dia ini jauh dari warung kopi. Katanya dari beli dari kopi dari jauh diboyong ke tempat yang sunyi ini. Akhirnya kita geledah karena kita curigai. Iya, di penjara nih jauh-jauh ngopi yang sini adanya. Kalaupun ngopi, bukan alasannya di tempat kayak gini. Di warung kopi, saya juga nggak bakal tegur. Jangan aneh-aneh kamu tempat kayak udah sunyi kayak gini, mojok kayak gini. Tempat hiburan juga masih ditutup. Ya. Lebih baik di rumah lah, sabar tinggal berapa hari lagi lah. Nanti saya udah dinyatakan bebas, suka hatimu lagi ke tempat hiburan segala macam pun. Ini kan masih tanggal berapa ini? 9 atau 10? 11? Iya, tinggal berapa hari lagi, besok tanggal 12 gimana kalau keputusan nggak ada naik lagi COVID segala. Berarti kan tidak terperpanjang lagi, tapi ketidaksabaran seperti ini. Nanti malah menularkan lagi masalah kopi, apa segala. Tidak akan pun nanti yang lain. Hanya kita tidak temukan apa-apa dan kita pun himbau dan ini bukan warga kota Bandung supaya segera pulang mungkin ke kabupaten untuk istirahat karena ini sudah cukup larut pagi biar tidak terjadi hal tidak diinginkan dan kita tetap memberikan suatu himbauan supaya tetap menggunakan masker untuk kesehatan bersama warga kota Bandung khususnya mungkin warga Indonesia pada umumnya.
Setelah kita lanjutkan lagi sampailah Setra Murni. Ada salah satu unit kendaraan bermotor roda 4 yang terparkir yang di tempat yang remang-remang dan sunyi. Akhirnya kita hampiri, kita geledah. Tinggal di mana? Itu ke situ. Beres. Coba. Beresnya Rokok gimana? Coba dulu. Ini udah jam berapa coba lihat? Ini udah mau pulang. Bukannya bosnya mau pulang? Karena kita datang ke sini kan baru ngomong mau pulang. Ya. Udah panggil dulu orang tua sekarang. Itu pacarnya atau saudaranya? Gimana? Teman. Udah panggil dulu orang tua. Kalau yang orang tua. Enggak. Biarin aja dulu. Ini udah waktu yang tepat dan layak jam segini di tempat gini. Ya itu kebetulan. Panggil orang tuanya. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Bertanggung jawab, Pak. Ya, Pak. Katanya mana KTP-mu? Ya. Apa katanya? Jam segini kamu di sini. Jangan nyinggung masalah nanti. Ada apa-apa segala macam udah pagi nih. Orang kok gimana? Ini, Pak. Ini bekas rumahnya. Panggil orang tuanya. Kamu tanggung jawab, Pak. Mau tidur mau apa, Gek? Kalau dibilang biar orang tua saya aja yang tanggung jawab. Apa? Biar orang tua saya aja yang tanggung jawab. Waktu gimana? Bapaknya dia. Dua-duanya tuh. Puban-puban mau siapa juga kok. Penting kok keluarganya. Panggil sini. Ternyata ada salah satu pemuda dan pemudi dengan alasan katanya dia sudah lama tidak ketemu dengan pacarnya ini. Tapi si pacarnya ini belum direstui mungkin oleh orang tuanya. Sehingga yang putrinya yang jemput bola mungkin turun masuk ke mobilnya. Ya makanya kamu jangan, ini kan sudah tidak layak lah, tidak pantas jam gini ya. Ini udah di atas jam, ini udah mau pagi kok ini. Iya, saya juga ini. Iya, kamu jangan... Besok lah kamu baik-baik. Kalau kamu baik-baik sama cewek ini, ya. Ngapain harus sampai seperti ini? Ya. Siang hari kan lebih bagus. Ya, Pak. Ngapain harus sampai pagi kayak gini? Enggak, ini saya baru. Iya, enggak, bukan apa-apa. Kalau omongan orang segala macam, nanti ada geng motor yang lain lewat. Ini kejadian barusan pencurian motor. Iya, ini Pak. Pencurian motor, barusan segala. Saya, Pak, saya nggak boleh keluar rumah kalau siang-siang. Terus saya yang ketemu, jadi saya cuma minta ditemenin rokok sebentar aja, habis sebentar sebatang saya juga masuk ke dalam. Lebih baik deh, coba nggak usah ini, udah kok nggak bisa baik-baik kalau kamu niat baik apa segala macam. Iya, saya kira tantangan kayak gitu bukan suatu tantangan, itu bahkan suatu pengorbanan kamu kalau memang kamu mau dekat dengan perempuan. Ya, saya lebih gila daripada itu, untung aja kamu nggak dilepasin tuh punya holder di situ. Iya, punten bapak. Apa ya? Ya. Ya, udah pagi ya. Udah ya, pulang ya. Ya. Kok pulang ya? Pulang. Esok ya, pulang ya. Ya. Udah ya. Ya, pulang. Udah pagi nih. Ya. Dan ini apabila ditemukan mungkin oleh orang tuanya, ini malah akan terjadi keributan di pinggir jalan ini. Apalagi ini udah menjelang kurang lebih 2:30 pagi. Kalaupun mau berhubungan baik-baik aja, datang mungkin ke orang tua. Kalaupun mungkin ada belum ada restu apa segala macam, itu suatu tantangan, silakan. Tetap maju terus, jangan mundur kalau memang itu kamu benar-benar mencintainya atau kamu perjuangkan cintamu kalau memang itu kamu benar bertanggung jawab kepada adik putri ini. Jangan. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Fokus di kamar ya, di kamar. Di kamar. Kamar.